Halo, ya, kembali lagi bersama saya Rizky Porman Sidabutar. Konten kali ini ya masih unboxing lagi karena masih banyak banget PR kita yang perlu unboxing nih. Ini ada beberapa barang yang udah aku beli sejak lama banget, itu belum dibuka sama sekali. Ini ada Google Nest yang versi 2 juga belum di unbox, sampai aku udah beli TV yang udah bisa gantiin Google Nest Mini nggak kepake, tapi ya udahlah, nanti ini bakal kita unboxing juga, mungkin bakal kita pakai juga lah ya, karena ini bisa dibuat juga sebagai speaker, padahal saya udah punya speaker juga, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, jadi konten kali ini saya bakal nge-unboxing Buds Live. Buds Live ini saya dapetin waktu saya beli yang Note 20 Ultra. Jadi ini dapat free-nya. Nih Buds Live-nya warna putih, covernya dapat. Nah, terus ini dapat special card. Apa itu yang boy band gitu loh? Saya lupa. Yaitu dapat kartu ini boy band. Ya, saya beli udah lama banget. Ini sekarang tanggal 9 Juni ya, tanggal 9 Juni 2021, dan ini udah lama banget, masih kebungkus, belum pernah di unboxing. Dan mengingat apa ya, mobilitasnya yang agak lumayan, karena saya ngelihat udah zamannya sekarang itu nggak pakai kabel-kabel lagi ya untuk pakai headset ya, jadi ya udahlah, daripada nggak kepake dijual juga sayang, ya udah mending saya pakai aja. Ini dia Buds Live-nya, masih disegel. Ini dijual bisa sih sebenarnya, cuman yaudah lah ya, kita pakai aja ya. 6-21 jam. Terus ini triple mix for clear call. Oke, ada 3 mic ya. Active noise cancellation. Oke, jadi kalau kita pakai ini tuh ya noise-noise atau suara-suara yang ada di luar itu udah bisa keredam ya. Oke, langsung kita buka aja lah ya. Set Galaxy Buds Live. Oke. Kita singkirin dulu ya. Ini ternyata belum aku singkirin. Terus ini ada bukunya. Kita lihat dulu bukunya, garansinya. Ini kayaknya udah nggak garansi lagi deh. Lamaan di kotak. Oke, ini kabel C-nya tadi ya. Terus ada dua wingtip. Ini kiri, ini kanan. Oke, nanti kita coba deh. Kita lihat lagi. Mungkin didudukannya kosong. Terus ini dia. Ini untuk chargernya ya, Sound by AKG. Sini ada portnya, terus sini ada indikator. Ini dia isinya. Ini ada karet ya, kayak karet gitu ya. Jadi pada saat kita nutup, bunyi juga sih. Oke. Buds-nya baterainya 3% dan ini ya 45. Update. Oke, itu aja ya untuk konten kali ini. Seperti yang udah saya bilang tadi, kontennya hanya untuk unboxing saja. Oke, nanti kalau kalian pengen ada yang dibahas, tapi kayaknya lebih udah banyak banget sih konten-konten yang ngebahas ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau memang kalian pengen ngebahas atau mungkin kalian pengen beli ini ya dengan harga yang menurut saya yang masuk akal gitu ya, mungkin bakal saya jual, tapi kalau nggak bakal, saya bakal pakai sih. Oke, cukup sekian untuk konten kali ini, sampai ketemu di konten selanjutnya, dan Horas. Oke, jadi tadi sebenarnya kita belum closing ya, karena masih ada yang belum kita unbox. Tadi kan kita sisihin gitu ya. Tadi kan masih earbuds-nya aja, masih Buds Live-nya aja. Nah, ini yang belum kita unbox nih, masih ada case-nya. Smart Cover for Buds Live BT21. Ini ada gantungan kuncinya, sama ini tadi. Oh, ini BTS ya. With gift. Kosong udah. Ada dua lagi yang belum kita unbox. Oke. Nggak boleh terlalu dekat ya, karena ini aku pakai lensa 35 fix. Maaf ya kalau memang agak sering blur. Nah, ini udah kosong. Ya, buku manualnya lah ya, BT21. Ini cara pemakaiannya ya. Kita keluarin dulu. Kita lihat dulu ya. Jadi nanti Buds Live-nya di sini dimasukin. Ini kan tertutup. Oke, kita padetin. Nah, dan dia ditaruh di bawah, baru kita masukin ini. Nah,
begini jadinya. Say ho ho ho. Oke, gini jadinya nih, kurang lebih. Tinggal digeser aja kalau kita ngerasa nggak perlu ada perlindungan ekstra ya untuk case-nya. Langsung digeser aja, kalau masukin tinggal geser lagi. Ya memang agak ribet sih untuk lebih aman ya, tapi mungkin ini kita bisa agak renggangin sedikit-sedikit aja. Oke, agak lebih renggang aja sedikit. Nah, jadi masukinnya lebih mudah aja. Sini udah, yang terakhir itemnya itu adalah nih, dari BTS ya. Ya kita robek lah ya. Ini yang katanya ada kartu-kartu yang notabene kalau dijual itu bisa mahal ya. Apa nih? From your galaxy, from our galaxy to yours. Warm your with galaxy gift. Warm your heart. Say yes to galaxy buds. Oke, ini hanya kalau misalkan kita mau ngasih lagi ke orang lain ya. Oke lah, mau ngasih sama siapa cuy. Terus ini say yes to galaxy buds. Nah, loh. Oke, bukannya begitu ya. Ribet coy. Kosong ya, tidak ada lagi ya. Kelihatan ya. Say yes to Galaxy Buds. Nih, foto-fotonya nih. Oh, dia megang buds gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini ada yang hitam. Kok nggak ada yang megang yang warna putih ya? Oh, ada putih. Oh, dua orang ada yang megang putih. Putih. Nah, pengennya kemarin sudah dapat warna yang begini nih. Biar sama dengan Note 20 Ultra-nya saya. Kayaknya udah lengkap semua untuk yang mau di-unboxing. Ini ada berapa item tadi nih. Oke lah, sampai ketemu di unboxing selanjutnya. Dan semoga ini udah selesai. Udah sih, gak ada yang gantung lagi. Kalau ada yang mau, boleh nih nge-PM saya. Harga bisa kita bicarakan.